Oke, ini aja kita. Guys, congrats. Pertamanya tahun ini. Seri terdiri gak sih tadi, game pertama cukup ketat. Terus ketinggalan, mungkin lagi. Tapi di game kedua, kalian bisa semudah itu ya. Apa terjadi di lapangan game pertama maupun game kedua? Kita di set pertama masih belum tahu apa musuhnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan mungkin kita masih nyoba-nyoba di set pertama. Terus di set kedua kita bisa leading jauh karena musuh jorok, mati-mati sendiri. Terus percayaan kita udah naik dan komunikasi kita tetap dijaga. Sama. Udah gitu sih. Okay. Menuju ke sampai bisa juara ini ada kesulitan enggak sih di bawah berapa? Sulit banget. Dari 3-2. 3-2 itu udah ketemu bagus sampai 16-8 sama semifinal kita ketemu sendiri terus kan, apalagi puncaknya waktu semifinal lawan Ansel Pulung itu yang paling berat. Iya, pressure-nya juga tinggi kan kalau lawan mereka. Nyangka masih bisa juara? Nyangka sih. Kita pasti kan pengen juara aja, nyangka-nyangka aja. Iya gitu ya, kita fokus dari babak pertama sampai final. Ini bisa dibilang persiapan aja sih? Enggak. Nah terus, melihat persaingan ini kan kalian terutama apik ya, tahun awal ya? Iya. Melihat persaingan ini, apakah kalian mampu bersaing melihatnya di tahun depan itu bisa dulu ya, dulu apik dulu lihatnya kayak gimana. Kalau untuk sekarang kan ngejar masih si selektas ke jurnas, kalau sekarang kalau bisa tahun ini ya kenapa tahun depan. Jadi goalsnya pengennya di selektas ke jurnas ya, selektas ke jurnas tahun ini. Target berikutnya itu namanya Surabaya minggu depan ya, persiapannya sama. Enggak ada persiapan sih. Jaga fokusnya, jaga makannya, jaga istirahatnya. Kalau evaluasi dari pertandingan selama ini sih, depannya yang perlu diperbaiki lagi kira-kira? Ya paling dari komunikasi dalam lapangan lebih jaga lagi, terus paling ya non teknis sedikit itu sih.